untuk kamar surganya, ya Allah, dan makamnya sholat di belakang. Bersyukur sekalian, masuk saja Armina Reka, ada kunci-kuncinya. Kita akan dengarkan Masjidur Ibu Spartina, kuncinya apa? Ada 5 faktor sukses yang ada kita bisa jalankan di usaha Armina. Pertama, pastikan cek kembali nyutnya, niat, yakin, bulat, dan duplikasi. Yang kedua adalah cara kerjanya, apakah cara kerja miliarder atau cara kerja yang lain. Yang ketiga, alat kaya. Dengan menggunakan alat kaya, Bapak Ibu akan bisa membantu banyak orang lebih banyak lagi. Dan yang keempat adalah selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan di klub. Dan yang kelima adalah pastikan memiliki teamwork. Karena bekerja di Armina Reka Perdana itu adalah kerja yang sukses berjamaah. Salam Allah. Dan dengan Ayu Gani Tersanto di sudah mahasiswa, apa menurut versi mahasiswa suksesnya Papa dan Mama ini? Dengan niat dan ATM. Apa tuh niat? Niat itu niat yang kuat, yakin sukses, mulut dan duplikasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala kenikmatan untuk kita semua yang hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi bersama saya Ringga Pandanu dari Laguna Spring Jogja. Ya, alhamdulillah tadi video pertama saya sudah tampilkan tentang Pak Juli, Bu Ingkris, Mas Hakim, Mbak Ayu Gania sedang berada di Nabawi. Kita dengarkan dulu ya pesannya sambil kita menunggu teman-teman hadir. Ada 5 faktor sukses yang ada kita bisa jalankan di usaha Armina. Pertama, pastikan cek kembali nyutnya, niat, yakin, bulat, dan duplikasi. Yang kedua adalah cara kerjanya, apakah cara kerja miliarder atau cara kerja yang lain. Yang ketiga, alat kaya. Dengan menggunakan alat kaya, Bapak Ibu akan bisa membantu banyak orang lebih banyak lagi. Dan yang keempat adalah selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan di kelas. Dan yang kelima adalah pastikan memiliki teamwork. Ya, ini pesan yang luar biasa. Hari ini kita bicara tentang bagaimana tentang sukses berjamaah, tentang kekuatan silaturahmi, tahun memuliakan dan jaya bersama. Ya, sebelum kita mulai, saya sapa dulu teman-teman yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teo Neng, apa kabar? Mas Sutopo, Mbak Laila Paujia. Kemudian ada Bu Eni Kustati dari Kendal. Assalamualaikum. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini udah juga ngebagiin ya. Jangan nunggu selesai tapi langsung dibagikan. Oke. Pak Harun Rashid, assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Dan Pak Harun ini adalah orang yang luar biasa. Dia selalu membangun silaturahmi dan terbukti nanti kita akan melihat apa yang besar dari kekuatan silaturahmi ini. Wah, para kahusnul yang sudah hadir juga. Oke, sudah 100 orang nih teman-teman yang hadir hari ini. Kita agak santai hari ini, tapi juga nggak santai-santai banget ya. Tetap kita pengen berbagi ilmunya. Maka itu silahkan ditulis namanya di komentar dan jangan lupa nanti cantumkan pertanyaan. Ada hadiah dari Pak Juli dan Bu Ingkris. Oh ya, ada titik pesan nih tadi nih sebelum mulai. Tadi pagi ada acara Bistalk dengan Armina Daily dan ada yang dapat hadiahnya. Cuma kata Pak Juli hadiahnya belum ada yang klaim. Jadi silakan buat teman-teman yang sudah ikut tadi Bistalknya dikirim nomor handphonenya, nomor teleponnya ke Pak Juli atau bisa lewat saya. Nanti kita sampaikan ke Bu Ingkris untuk langsung ditransfer. Ada lagi yang mau ditransfer sama Bu Ingkris? Saya. Alhamdulillah nih ya. Oke, yang mau ditransfer silakan nulis namanya, jangan lupa membagikan ya. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang kekuatan STMJ. Apa sih STMJ itu? Nanti kita tanya sama narasumbernya ya. Saya akan sampaikan dulu. Ini adalah
seri ke-11. Waduh, udah tinggal 2 lagi. Ya, kalau udah ini berarti udah tinggal wisuda. Ujiannya kapan? Ujiannya di dunia nyata. Tanggal 4 langsung jadi fly pilot. Amin. Oke, nanti di hari berikutnya kita akan bicara tentang mental block keuangan. Nah, ini agak serius memang ya. Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini punya problem ketika selama ini memang tidak sukses karena ada mental block keuangan. Dan yang terakhir, kita akan bicara tentang mekanisme sukses otomatis. Tanggal 4 langsung dapat reward, itu namanya otomatis. Oke, tidak berlama-lama, saya sapa dulu orang yang luar biasa yang dari pagi tadi sudah kasih ilmunya, malam ini kasih ilmunya, kemarin juga sudah kasih lagi, kemarin yang kasih hampir. Ini lockdown apa lock apa ya? Sebenarnya enggak ada lockdown buat Pak Juli ya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam leader. Sukses, sehat, kaya, berkah. Wah, tampilan Pak Juli sekarang lebih ini lagi ya, lebih segar. Oke, Pak Juli. Pak ya. Juli, ini materi sudah kita bagi nih Pak Juli. Ya. Nanti teman-teman saya minta juga untuk berbagi pertanyaan, berbagi komentar. Harus, boleh ya. Pak Juli hari ini ya. Kita lebih santai Pak. Lebih Juli, santai ya. Karena sudah mau aplikasi, tanggal 4 sudah dibagi reward. Nah, santai. Hari ini bisa dengan pertanyaan. Bisa pertanyaan. Materinya dikit aja. Materinya dikit-dikit aja. Jadi teman-teman tetap kasih pertanyaan buat kita. Pertanyaannya jangan yang bisa dijawab. Kalau pertanyaan yang bisa dijawab itu mah bukan buat Pak Juli ya. Semakin sulit, semakin dapat hadiah yang lebih besar. Oke Pak Juli, ini kita sudah sudah hampir 13 kurikulum. Pertanyaan nih Pak Juli sebelum masuk ke materi. Ketika 13 ini, apakah setelah itu selesai atau gimana Pak Juli? Maklum ya, kita belum kontrak job. Ya Pak Juli. Siapa tahu teman-teman, oh Pak abis ini selesai ya Pak, nggak ada ilmu lagi. Karena hampir hari ini gara-gara ini setiap hari saya, Pak Ringga jadwal Zoom-nya kapan? Jadwal Facebook aja setelah ini kapan gitu kira-kira. Nah kapan pagi Pak Juli misalkan ini? Kalau lockdown-nya lama kita terus. Kalau lockdown-nya selesai, cepat, ya terus juga. Oh, terus juga. Kira ini teman-teman ya. Ada materi ya. Oke, Pak Juli, kita langsung. Pak Ringga, Bu, gini. Kalau kemarin kita kan memburu ilmu terus ya. Kita sapa satu persatu. Biar teman-teman hari ini Pak, sebenarnya gantian, boleh enggak? Kalau disapa sama saya itu mah biasa gitu ya. Tapi kalau disapa sama Pak Juli sama Bu Ingrid, rasanya gitu itu disapa sama penggede. Ya memang kalau disapa sama leader besar. Silakan Pak Juli mungkin bisa menyapa teman-teman yang hari ini sudah hadir, sudah ada 200 Pak Juli. Wah, wow, luar biasa langsung naik 200. Saya doakan buat sekalian yang hari ini on time punya rezeki bersih, berkah, berlimpah. Pendapatannya 1 bulan 100 juta per bulan. 100 juta, amin. Syukur-syukur 1 miliar. Amin. Kemudian suami istri tambah takwa sama Allah. Amin. Anak-anak soleh-solehah. Amin. Punya utang lunas. Allahumma amin. Bisa umrah-umrahkan, ya haji menghajikan, amin, ya bisa menolong tanpa harap. Amin, ya bisa menjayakan seluruh umat Indonesia bahkan dunia. Amin, ya dan kita ketemu di surganya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih yang di handphone saya ini pinjam dari Bu Inggris nih, handphone saya di sana. Selamat datang, terima kasih pada ini yang kebaca ya, di atas sudah nggak kebaca. Ibu Yulianti, Nenek Wijaya, Bapak Harun Arosid. Wah cepet banget. Yalah, ya Allah ya Rahman. Begitu disapa langsung semuanya. Ibu Nia Kurniati, Lisa Sarif dari Lampung, Siti Maryam, Lisa Sarif, Lili Suherman, Adi Nur Eli Hasna, Rasifah, Mira Arianto, Sumini, Ninik Juliati, M. Faris. Sayangnya kotanya nggak disebut ya. Oh iya, jadi sebutin. Kalau nggak disebut ya, saya nggak baca kayaknya. Oh gitu ya. Biar kenal. Siap. Anas Safira dari Lampung, Maimunah Jakarta, Misriah. Misriah itu Serang. Apal sih ya. Udah tulisannya bagus. Iya. Chandraning, oh enggak, Batu Siap Miliader, Nunuk Jombang, Endah Puspitosari Kendal. Endah. Endang Pak. Endang Sulistiwati. Ini Endah Puspitosari. Oh, Endah. Cincin. Smart TCA. Januarti. Kartini TCA hadir. Berarti bukan kotanya ada, ya. Ini cincin juga dari
Madiun. Madiun. Nurul Oneng Suryati dari mana ya? Oneng itu kadang ada di Pontianak, Pak, kadang ada di Jatinangor ya, karena dia namanya kalau dulu Bapak mungkin tahu dosen terbang. Betul. Nah, kalau dia leader terbang, tapi Pak. Dulu pernah di Jakarta? Iya, gitu. Saya belum sampai sana udah enggak sana gitu. Pak Oneng itu spesial nih. Dia leader terbang, Pak. Iya, Hima ada dari Muramatun, Pak, dari Jogja, Pak. Alhamdulillah. Minut dari Minut. Oh, Gresik. Oh, tulisannya yang bagus Minut, Minut. Oh. Nah. Ada yang nyapa, Pak? Eni Kostiati di Kendal. Ibu Horia Jakarta ya? Ya, Bu Horia. Oh, iya. Depok, Pak, tepat. Depok. Oh. Takut enggak sebut. Junianti, Depok, si Mustajab. Oh, Junianti Mustajab. Ini jangan-jangan dari Pekanbaru. Oh. Betul ya? Iya, iya, iya. Ali Rosefa Padang. Wow, Bu Ali Rosefa, selamat datang. Saya melihat itu datang lagi ini. Ibu Lina, Misriah, Eva Indah, Sinta, Arbiati, Agus Prasamya. Bu Ayu Wulandari sampai betul, tiga ada kali. Agus Prasamya itu kan dari Oh, Padang. Pak Agus Prasamnya itu Padang. Beliak, Padang. Ini yang paling ganteng itu kan? Iya, betul. Iya. Kayaknya sudah kemana-mana ya? Iya. Gak apa-apa. Nah, gak apa-apa. Kita lagi main-main. Lagi main-main, boleh silakan. Mahmuda dari Madiun, Nia Kurniati, Endah. Oh. Kalau sudah nulis, jangan nulis lagi ya. Ini Bu Ayu Wulandari sampai tiga kali, Pak. Ini Mahmuda nulis lagi, nanti gak saya baca besok ini. Pak Harun juga sudah cukup dulu, Pak Harun. Aduh, jadi lucu. Sudah, ya? Berarti saya gak baca dulu. Nah, Bu Elin nulis lagi. Ahmad Bonar, Titin Terminanti, Oneng Suryati. Oneng lagi nulis. Boria jangan dulu. Udah, kayak gitu saya gak baca. Aduh, luar biasa ya teman-teman. Gak, kita kan ya. Santai aja. Ya. Maksudnya Pak Juli itu ngasih kesempatan. Bu Ira teman-teman. Ada. Ya, Yeni, Cincin lagi. Oneng lagi. Pak Harun lagi lah. Pak Beni Permata. Itu Pak maksud saya, Pak. Sekarisma Pak Juli, sehebat tampil selama hampir akan 13 kali, kemudian tuh nimbulin rasa kangen luar biasa. Jadi kangen okay. Itu kemudian terwujud ketika Pak Juli pokoknya nulis terus ya. Tuh, Pak ada yang nulis, Pak, terus Pak disapa terus, Pak. Oke. Okay. Ya enggak juga ya teman-teman, jangan lama kita ya nyapa Allah, dong. Sudah hampir 300 Pak Ringga. Iya, Pak Ringga. Eh, tepuk tangan dulu Pak Ringga. Ya Allah. Selamat buat Bapak Ibu semua yang hari ini langsung. Dan jangan lupa tetap tulis namanya di komentar. Ya. Jangan lupa juga nama Bin agar jadi doa ya. Jangan lupa sampaikan kotanya. Oke Pak Juli, ini luar biasa nih teman-teman. Sambutannya luar biasa, langsung naik sampai 300 orang. Nah, kita sampai ke materi yang biasa Pak Juli. Kalau bicara tentang PPM, ini biasanya materi pamungkas. PPM apa? Pengembangan mitra miliarder, Pak. Okay. Ah. Kadang-kadang lu lupa ya. Nah, kita akan bicara tentang kekuatan STMJ. Nah, saya tuh pengen ngulik dikit nih. Kenapa STMJ ya? Jadi orang tuh langsung bilang, Pak Juli tuh punya analogi-analogi yang enak. Okay. STMJ. Yes, dulu Bapak Ibu tahu ada 13 ilmunya Pak Juli. Saya ingat banget. Waktu pas kemudian terakhir Pak Juli, ini sudah 12. Kita perlu 13 Pak Juli, tinggal satu lagi. Waktu itu dalam perjalanan Sakti. Menuju Bandung. Pak Juli bilang Sakti, artinya apa Pak? Kose, nanti juga ada isinya. Nah sekarang saya pengen tahu Pak Juli, kenapa Pak Juli bisa... Bentar, Sakti tahu artinya Sakti enggak? Sakti itu adalah pertama, waduh masih ingat tuh. Pertama sederhana, amanah, kemudian kompak. Tertib, indah. Karena waktu itu Pak Juli bilang, ini dulu kata-kata yang sering pakai waktu saya jadi RW. Iya. Benar Pak Juli ya. Waktu nggak punya. Hadiahnya ntar tunggu waktu. Iya. Iya. Pak Juli, saya pengen ngilik sedikit. STMJ, kalau gambaran orang langsung bilang kuat, hebat. Susu, telur, madu, jahe. Ya. Sekarang apa hubungannya dengan bisnis kita Pak Juli? Ya. Para sahabat miliarder, para calon triliuner, para kekasih Allah. Ya Allah. Pokoknya terima kasih dulu Pak sekalian. Hari ini saya yakin Bapak Ibu bulan Mei, Juni, Juli kalau fokus kemudian mengamalkan apa yang sampaikan, jangan kaget rekeningnya bertambah. Amin. 100 juta per bulan tidak ada mungkin. Amin. Siap. Ya, siap. Betul itu miracle ini. Ya. Merinding sih Allah. Untuk menjalankan suatu bisnis jaringan dimanapun berada, tidak harus di Armenia Daily di mana-mana. Kuncinya adalah duplikasi kan Pak Ringga? Iya Pak. Yaitu siapa yang paling pintar meniru mentor, meniru modeling, itu kalau tiruannya 50% hasilnya 50%. Oke. Okay. Jadi kalau Pak Ringga niru 10% saya lumayan juga. Ya. Kan saya dulu dapat 33 miliar, dapat 3,3 miliar. Walaupun 10%-nya masih ya. Jutaan lah ya. Makanya yang ditiru siapa itu penting. Oh, okay. Kadang-kadang mereka enggak mau meloncat.
tadi pagi kita udah sepakat. Model yang Bapak Ibu saya sarankan pertama Bunda Guril. Ya. Dia seorang triliuner. Okay. Bapak Rihan Mundakar ownernya dan direktur utamanya. Ya. Nah, langsung Bapak Ibu di situ dulu aja manajemen dibagi dua, ya. Jangan semuanya. Oh, jangan semua manajemen. Nah, Pak kan dia jaringan mewakili owner. Oke, okay. Itu yang lain udah terikuti. Kemudian okay. Siapa yang tertinggi? Kalau sekarang tertinggi saya tulis Pak Yuli, Bu Inggris. Oke. Okay. Ini double aja lah, satu ya. Kesatuan. Ya, siap. Jangan dipisah. Satu ya. Kemudian yang ketiga, empat. Ya. Empat ini adalah leader besar Anda yang di bawah kami siapa? Misalnya Burani kan langsung Bu Inggris saya Burani. Mm-hmm. Nah, terus Pak Ringga kalau leadernya besar Burani langsung Burani. Burani ya. Nah, tinggal tambahan dua siapa? Oh, bisa di luar. Bisa di luar ya, bisa, Pak? Bisa, monggo. Pak Ahri Firmansyah juga boleh. Asal tadi Ya bagusnya platform. Sudah punya rezeki besar. Bisa. Kan bisa jadi motivator masih jutawan. Oh. Okay. Banyak juga sih. Nah, itu. Okay. Kalau leadernya tidak ATM Pak Yuli, monggo mau didublikasi, monggo terserah Anda. Ah, okay. Itu penting. Ini baru pembukaan, Bapak Ibu. Jadi harus langsung koreksi ya, Pak Yuli. Ya. Pertama yang dikoreksi ketika kita mau dapat kesuksesan itu adalah mengkoreksi siapa temen. Ya, atau siapa, apa tadi, modelnya. 6 pelafon rezeki ya. 6 orang terdekat kita okay. Yang memahami cara berpikir. Cara berpikir oke, pola tilang kelau sama hatinya gitu. Ah, okay. Diklik boleh Pak Ringga? Boleh ya, Pak. Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah duplikasi, kita harus edifikasi Pak Ringga. Edifikasi mempromosikan. Hmm. Kalau edifikasi itu sebenarnya bentuk kerendahan hati kita. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa bisa, nggak mungkin edifikasi. Saya paling paling gampang mendeteksi teman-teman kalau di grup WA, di Facebook tidak pernah menampilkan leader besar, berarti edifikasi sendiri yang akan berhasil. Karena jaringan itu masa depan, bukan masa kini, enggak, masa depan. Saya kan tadi sampaikan di pagi hari, cita-cita saya jadi triliuner. Images. Iya. Berarti omsetnya kita sama-sama omsetnya bareng-bareng sebelum omset 1 triliun kita udah jangan aneh-aneh dulu. Oke. Iya, ya. Omset. Omset. Kalau 1 triliun berarti yang terbagi pada kita hampir 300 miliar. Oke. Okay. Terserah nanti yang dapat duluan siapa. Oke. Okay. Kalau bagi saya kan udah dapat banyak semua. Mm-hmm. Pasti dapat, tapi untuk teman-teman. Oke. Oke. Gitu. Teman-teman dan sebentar Pak Ringga, sukses itu Bapak Ibu tadi materi yang pagi tadi kita udah sampaikan. Yaitu sukses indikatornya 3, sehat, kaya, berkah. Sehat hati, sehat pikiran, sehat badan, dan sehat ATM-nya. Oh, sehat ATM. Terus hati, kaya. Kaya itu ada kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, kaya amal. Oh. Itu harus diapalin kaya hatinya. Ya. Berkah udah pasti dunia akhirat. Allah. Nah, secara ekonomi, yang namanya sukses itu harus dijabarkan dengan angka. Dalam bahasa yang general namanya financial freedom. Dulu saya nggak berani ngomong itu. Setelah masuk jaringan berani. Oh, gitu. Makanya Bapak Ibu bisa jadi nggak berani karena belum pernah mencapai sana. Oh. Financial freedom adalah indikatornya adalah passive income melebihi biaya hidup. Passive income mungkin itu financial freedom. Ya, passive income itu kalau makanya kita targetnya 100 juta per bulan. Ya. Tagline-nya Pak. Karena rata-rata di Indonesia kalau 100 bulan itu biaya hidup di Jakarta kan paling 30 juta 40 juta. Oke. Okay. Jogja 20 juta. Siap. Di Madiun 20 juta. Oh. Di Gresik 10 juta. Oh, cepat banget. Cepat. Oke. Oke. Dan ini barangnya. Terus kita punya target angka meraih 1 miliar yang pertama. Ah, sebentar Pak Joy. Ini bagus nih kalau kita jadikan tagline hari ini enak. Dan kita buat viral semua. Jadi tagline kita sekarang adalah meraih 1 miliar yang pertama. Bismillah ya. Siapa yang siap? Katakan saya. Katakan saya dan langsung tulis nih di kolom komentar ya. Sebanyak-banyaknya tulis di statusnya juga tulis komen. Pak Juli, sebelum lanjut. Kenapa kita pakai tagline-nya 1 miliar yang pertama? Apakah kalau kata Pak Kang Hari pelatihan semalam kan harus di bayangkan. Dibayangkan, diimajinasikan gitu Pak Juli. Wah. Kalau udah 1 miliar itu, kalau kami udah ngerasain, Pak Aru udah ngerasain. Teman-teman kan dulu gak bayar, 1 miliar itu gampang. Kalau dapat 1 miliar berarti kan Bapak Ibu bisa punya mobil cash, ya kan? Bisa punya rumah yang tipe sekian. Terus anak-anak gak perlu mikirin uang biaya hidup, gak pernah mikirin.
sudah dihargai oleh saudara, mertua, orang tua menghargai kita, keren banget. Oke. Okay. Duh, keren banget. Nanti kalau gitu kita udah dapat meraih 1 triliun yang pertama. Oke. Jadi buat yang baru-baru seperti saya dan teman-teman sebagian ini, nulisnya tagline-nya 1 miliar yang pertama, tapi buat Pak Harun itu sudah langsung afirmasinya besar banget nih. 1 triliun yang pertama. Wah, luar biasa. Yes. Oke. Bapak Ibu, yang selanjutnya nih Pak Juli, biar langsung materi-materinya enggak banyak, tapi kita akan banyak koordinasi. Hari ini kita bicara juga tentang STMJ hubungannya dengan DEC. Oh, ini gini. Gimana, Pak? Satu kesatuan. Tapi dasarnya harus DEC dulu. Duplikasi kan meniru, Pak Ringga. Siap. Kemudian setelah ditiru, merinding ya. Oke. Okay. Harus mempromosikan. Harus sering ditampilkan siapa yang jadi mentor sama jadi modelnya itu. Edifikasi perusahaannya, edifikasi produk, edifikasi potensi rezeki, edifikasi figurnya gitu. Jadi edifikasi ada 4 yang diedifikasi ya Pak Juli. Produknya, rewardnya. Saya kan sering nampilin reward-reward itu penting. Oh, itu bagian dari. Apalagi nanti kalau rewardnya $2, wah. Kita tunggu. Pada lari ke Arena Delhi. Pokoknya kita tunggu. 1 miliar yang pertama itu jadi milik kita semua, oke? Kecil, ya. Pak Juli masih banyak nih Pak Juli yang langsung nulis-nulis. Nah, kemudian jangan lupa, Bapak Ibu, tidak bisa kita kerja beda, kerjasama dalam bahasa aja gotong royong. Oke. Ya kan, ada enggak sukses sendirian? Enggak ada sih Pak Juli. Saya kalau enggak ada Pak Juli enggak mungkin ada materi ini. Oke. Kita bisa hebat, ada Gania, ada Hakim. Betul. Pak Ringga kalau datang ke sini nggak ada Bu Wici perasaannya piye? Wah ya nggak semangat juga sih kadang. Ada Bu Wici makanya di depan doain kita. Kan? Amin. Ada Bu Wici siap-siap sesi kedua kan. Betul, gitu. Iya betul. Kerjasama, nanti, kerja sendiri itu hasilnya akan beda. Nanti. Seperti gini, Bapak Ibu pernah nggak nyapu di rumah? Nyapu. Pakai sapu lidi pernah nggak sapunya satu? Wah ya nggak. Kebayang. Harus banyak, harus diikat. Iya betul. Cus. Rambutnya satu, saya kan kemudian tak tutupin, oke? Itu aja. Dan kerja beda, energinya itu ya tunggal. Kalau kerja bareng, energinya super besar. Gitu. Oke. Penting lagi kita bedanya dengan multi level yang lain kita cross-lining. Nah ini yang paling penting dari di satu bisnis. Dan di luar sana memang tidak boleh kerjasama gitu. No. Tapi kalau di Armina Deli, di bisnis yang luar biasa, hukumnya. Wajib hukumnya cross landing ya. Berbagi ilmunya, berbagi promosinya, pokoknya. Nah nanti ada di bagiannya tuh. Kalau no cross landing, Bapak Ibu gak boleh ketemu saya. Harus bayar berapa? Itu ya Pak ya? Pak Arika juga gak boleh. Iya, kamu gajinya piro. Iya, gaji baru 20 juta. Yang boleh ketemu saya Pak Harun, Bu Novi, Bu Rani, ada Bu Oneng, Miss Dewi. Bu Nur aja gak boleh. Bu E gak boleh. Harus bayar, harus pakai lapisan. Iya, itu kata kita bicara kagak tidak boleh. Nah ini kita lihat videonya nih. Bukan video, gambarnya. Kan tadi Pak Juli bilang tidak boleh ya kalau di MLM lain. Lihat bayangan. Bayangkan oleh Bapak Ibu semua, Bu Aili Halimah, ketika awal-awal dia langsung mengajak. Mending kalau diajaknya itu level 1-2-nya. Okay. Semuanya, yang penting siapa yang mau. Sampai anak-anaknya dibawa. Nah, ini bentuk materi yang pertama Pak Juli. Tentang silaturahmi. Bisa di explore pada kita Pak Juli. Makanya kan setelah gini. Orang sukses itu kan meninggalkan pola. Meninggalkan jejak. Dan meninggalkan apa ya, behavior. Kalau orang gagal, meninggalkan masalah. Oke. Nah, saya selama 2010 itu melihat pola sukses kita itu adalah bangun silaturahmi. Berarti teman-teman yang ansilaturahmi siap-siap rezeki turun. Ansilaturahmi, memutus silaturahmi. Ya, kita lihat dalilnya jelas. Dalilnya. Barang siapa bertakwa pada Allah dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya diperpanjang dan hartanya diperbanyak. Keluarganya mencintainya. Amin. Jadi dampak silaturahmi minimal ada 3. Ada 3. Amin. Umurnya panjang karena didoakan. Doakan. Makanya lihat Bapak Ibu kok saya powerful kan doanya teman-teman. Allahu Akbar. Jangan sampai Pak ini begini-begini, betul kan? Betul. Makanya begitu-begitu. Iya ya, kan? Siap. Jangan sampai mikir yang lain kan itu pasti. Saya ada dua ini tuh fokus saja. Satu saja kan satu. Gitu. Betul. Oh iya betul. Hartanya diperbanyak. Banyak. Multiply. Betul. Karena kalau Pak Juli hartanya diperbanyak
mudah-mudahan ini jadi studio Bapak Ibu ya. Nanti studionya pindah ke Joglo, khusus studio miliarder. Kan Joglo udah siap. Oh, udah siap. Keluarga pasti cinta. Semakin cinta. Belum punya uang aja cinta, silaturahmi. Oke. Okay. Oke, okay. Menebar kasih sayang. Oke. Okay. Kita lihat videonya enggak? Ada contohnya. Pak Juli. Nah, kita lihat video. Nah, ini bayang ini rumah miliarder didatangi sak wong desa kabeh ngono lho. Coba lihat ini. 3. Allahu Akbar. Allah meledak. Sukses sehat kaya berkah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini kita di kota apa? Yogyakarta. Ya Allah, kami ikut terjadi umat rezeki takdiran kami 1 tahun jadi miliar. Amin. Setiap bulan rezeki 100 juta. Amin. Ya Allah. Sebab seminggu sekali 100 juta. Amin. Apa itu umat rezeki? Satu sama terukur. Apa itu umat rezeki? Satu sama terukur. Satu sama terhubung. Apakah pada sore ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Jasa. Oh, gila luar biasa. Aduh merinding banget ya. Jadi video ini dibuat ketika kita mengadakan nama acaranya adalah MRTB, meraih rezeki tanpa batas ya. Jadi silaturahmi itu kuncinya belajar. Ini di ini yang di dokter ada ini Pak Eko, ada Pak Eko, kemudian ada Pak JB, ada Bu Nur ya. Dari Pontianak. Ada Pontianak. Nah, ini ada dari Purwokerto, Umi ASEAN, kemudian ada Bu Endang Pontianak tadi, ada Bu Nur kalau enggak salah nyempil tadi di sini. Ada Bu Ima, ya ini adalah bentuk silaturahmi. Kalau grupnya Pak Harun ini kapan ya? Setelahnya ya? Ini ada Pak Harun Pak. Eh? Ini ada Pak dari Pak Blora nih. Pak Narto Lampung. Juga ada. Narto oh, ada. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini 100 orang training di sini ya? Ya ini 4 kali dulu 100 Pak. 4 hari. Makanya akhirnya Pak RB saya langsung. Tapi waktu itu doa. Pas begitu doa terakhir ketika kita kita doa, ya Allah mudah-mudahan Pak Juri langsung punya joglo yang besar, rumah yang lebih besar agar bisa kumpulnya gak pakai dilarang-larang gitu kan. Yeah. Dan terbukti Pak, tidak pakai lama. Ini tadi saya ngobrol sama Bu Wiji. Bu Wiji, kemarin kita ngobrolin Pak Juli biar punya joglo gini, wah luar biasa diajarin Pak Kang Hari tentang imajinasi. Hari ini terwujud Pak Juli. Ya. Pak Juli, ini ya. Kan silaturahmi. Kita masih kulik tentang silaturahmi Pak Juli. Dampaknya kalau seperti ini sebenarnya apa sih buat teman-teman Pak Juli? Udah pasti energinya kan powerful positif Pak Rina. Kalau energi positif itu hati kan bahagia. Hati bahagia itu kunci sukses. Kunci sukses. Bukan sukses dulu terus bahagia kan. Iya. Kalau hati bahagia kan rasa syukur, rasa ikhlas, rasa sabar. Yeah. Sehingga pikirannya jadi pikirannya keluar baik, pikirannya jadi yang benar, positive thinking, jauh ke depan, tindakannya yang baik, tindakan lurus, kebiasaan baik, karakter bagus, nasibnya jadi baik. Allahu Akbar. Nasib baik dirinya 100 juta per bulan. Dan meraih 1 miliar yang pertama. Oh luar biasa. Itu otomatis ya? Nanti kalau di tanggal 4 Mei ya. 4 Mei. Kita bicara tentang MSOM, mekanisme sukses otomatis. Itu lebih cepat Bapak. Lebih cepat lagi. Sebelumnya kita harus pakai mental blok keuangan dibersihin dulu. Oke. Oke, kita masuk ke yang kedua. Tadi silaturahmi sudah begitu dahsyatnya. Sekarang kita bicara tentang ta'awun. Bisa digambarkan kepada kita nih Pak Juli tentang ta'awun. Nah ini contoh manajemen kita tuh selalu ketika ada apa-apa dikumpulkan dalam satu event, rapat, topiknya apa, itu ta'awun, tolong menolong. Saya paling senang sebelum dulu saya sukses seperti ini tuh, saya paling senang mengamalkan surat Al-Azhar. Tapi saya mohon maaf kalau lafalnya salah ya. Tapi saya paling senang menghafalkan artinya keren banget. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilussolihati wa tawassaw rugi. Semua rugi Pak Ringga. Bapak juga rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, iman amal soleh. Kemudian ini penting, saling tolong menolong, saling menasihati dengan kebaikan kebenaran dan dengan kesabaran. Ini kalau dulu saya pas kuliah aja saya pecah-pecah, oh beriman jangan sampai turun, harus keyakinan ketauhidan harus dinaikkan, harus amal soleh, amal mulia kan, kemudian saling tolong menolong, saling menasihati dengan kesabaran. Makanya saya paling senang lagi innallaha ma'asabirin. Tidak ada gunanya Bapak Ibu kalau tidak sabar karena Allah hanya pilih orang yang sabar.
Oh. Sabar nggak bayar utang, sabar dihina, sabar difitnah. Oke. Okay. Ya, gitu. Luar biasa deh. Ya, dan ini tahapan ya, ini dalilnya. Dan teman-teman udah sabar Pak Juli sampai 420 hari di handphone saya yang hadir hari ini luar karena biasa. Karena ini lebih kayak dakwah dikit ya. Dakwah ya. Mudah-mudahan yang 420 kalau sabar dengan tangannya dia membagikan itu bisa jadi 840. Sabar lagi bagikan bisa jadi 1,6. Yeah. Oh, makin banyak. Ya kalau Bapak Ibu men-share itu mendakwahkan ilmu ekonomi. Dakwah ekonomi kita. Iya. Subhanallah. Dakwah kan kadang-kadang dakwahnya tidak hanya si arbaitul loh. Iya. Teman-teman kenapa kemarin jual beli produk Red Coffee? Enggak salah. Karena menjadi pedagang yang jujur amanah, ya kan? Mm-mm. Jujur amanah bersama para entrepreneurs meninggal mati syahid loh. Amin. Makanya Bapak Ibu fokus di Armada Daily meninggal mati syahid. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya walaupun kita menawarkan propolis, menawarkan red kopi, itu bukti sebenarnya kita menyebarkan kebaikan ya. Karena produknya kan halal. Ya. Ownernya sudah membangun Armada Daily sertifikasi halal. Oke. Okay. Kalau udah halal mau apa lagi? Oke. Okay. Nah, kita mau kejar apa sih? Iya, iya, iya. Dunia udah dapat, kejar akhirat dunia dapat. Oke. Okay. Kejar reward akhirat lebih cepat lagi. Amin, okay. Amin. Ya Pak Juli, sambil nanti kita sapa ini ada Saniati Asisten bener banget ya. Oke, fokus di Armada Daily meninggal mati syahid Allahu Akbar kata Bu Eni Pak ya. Allah. Jadi teman-teman jangan lupa masukkan pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan yang bisa langsung saya tanyakan nanti langsung saya tanyakan kepada. Ada Pak Raka Cus, 100 juta per bulan, 1 miliar yang pertama. Saya perhatiin Mas Raka artis ganteng urung sugo-sugo. Oh gitu ya Pak. Tapi saya lihat dia kadang-kadang enggak fokus. Tapi sekarang udah fokus kayaknya. Amin. Karena lockdown. Tapi Mas Raka sama saya, Mas Raka nanti enggak lockdown kesini loh ya. Iya. Wah, bisa tersaingi saya jadi host. Enggak apa-apa. Dia lebih hebat Pak dari kita. Paling enggak bina jamaah. Oh, siap. Kita kan mulai kata saingan itu masa lalu. Oh gitu, siap. Kita enggak ada persaingan. Kita bersama. Cabut. Mas Raka kita kerjasama bikin ini lebih hebat lagi. Enggak ada kata persaingan. Sip. Persaingan numbuh rambut boleh. Nah, Pak Juli, ini ada video yang bagus dan ini dari seorang wanita miliarder nih Pak Juli. Gimana? Yang saya pengen coba tampilkan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Sip. Kemudian untuk meraih 1 miliar yang pertama. So, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dan emak-emak, nih saya tampilkan seorang kata-kata dari miliarder dan bagaimana kemudian ini meresap di kita semua. Oke, sampai bingung ngomong apa mendengarkan kata-kata wanita yang luar biasa ini. Dan saya mengenalnya sebagai sosok seorang ibu,
bukan hanya buat dua orang putra putrinya, tapi juga ibu untuk para muslimah miliarder, ya muslimah miliarder. Kenapa akhirnya beliau pun diliput oleh sebuah majalah namanya El Cinta. Waduh, saya merinding. Jujur ini baca aja merinding nih. Ciptakan miliarder muslimah. Siapakah beliau? Kita sapa orang yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Inggris? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Bu Inggris, tadi saya sama Pak Julia lagi ngobrol-ngobrol santai dan teman-teman kita sambutannya luar biasa. Hari ini sudah ada berapa ya? Hampir 416 orang. Subhanallah. Alhamdulillah. Oke, Bu Inggris bisa gak kepada kita gambarkan apa yang Bu Inggris bangun sama Bapak selama ini sampai akhirnya meraih penghasilan yang luar biasa, dan kemudian apa sih yang bisa jadi pesan buat kita ketika kita menjalankan silaturahmi. Tadi Bu Inggris bicara tentang taun di panggung yang luar biasa megah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra miliarder di seluruh Nusantara, salam jumpa lagi dengan kami dari Yogyakarta. Semoga Bapak Ibu yang berada di rumah saat ini dalam kondisi yang selalu sehat. Sehat itu adalah sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat fisiknya, dan terutama sehat ATM-nya, kata Pak Yuli ya. Jadi kita dalam rangka menuntut ilmu, namanya mengkaji ilmu, memberdayakan apa yang sudah Allah ciptakan dari diri kita ini, sehingga nanti bisa memberi manfaat kepada orang yang lebih luas lagi. Mungkin kita baca ya Pak ya, hadis riwayat Baihaqi ini. Jadi Nabi bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Jadi selain kita yang berilmu, kita menuntut ilmu, kemudian orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Ya, artinya kita memang diminta untuk selalu mengejar ilmu gitu, karena ilmu itu kan nur, cahaya. Jadi kalau udah namanya nur, kalau kita banyak ilmunya, insya Allah nanti jadi bisa memberikan cahaya bagi yang lain. Dan ini bukti bahwa ternyata teman-teman ini sedang menuntut ilmu. Kalau mereka dianggapnya sedang mendengarkan ilmu, begitu. Iya. Oke, luar biasa. Kita kan sampai pada konsep yang silaturahmi, kemudian ya, ta'awun. Nah, ta'awun ini kan memuliakan. Salah satu konsep memuliakan ini, saya sendiri kan diajarin sama Pak Juli, Pak Ringga ya, ketika memuliakan ini. Ini memang harus hijrah. Saya sendiri kan orangnya cuek sebenarnya Pak. Saya seorang orangnya cuek, dan saya dari lingkungan yang dulu di apa namanya individual, karena saya orang kota. Orang kota kan pokoknya ininya sendiri ya, mencapai sendiri. Kemudian caranya Allah melatih saya tuh luar biasa ternyata. Jadi ya bagi teman-teman atau para mitra yang selalu mengalami kondisi nggak enak, kondisi itu sebenarnya latihan-latihan yang udah Allah berikan. Jadi saya sebenarnya dulu orang yang punya ya, orang tua saya. Kemudian dengan Pak Yuli kan kondisinya apa namanya ya bukan drop ya. Kontrak rumahnya 7 kali gitu, pindah-pindah rumahnya kayak sarang burung gitu. Itu saya dipaksa sabar sama Allah gitu. Ternyata itu loh Pak. Jadi ketika disabar kan nanti Allah kasih tambahan ya gitu. Jadi saya emang terbiasa akhirnya untuk sabar, menerima dan adjust ya, menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi. Kemudian saya Pak Juli jadi RT, harus bersosialisasi, harus menyapa orang. Waktu jadi RT itu lucu loh Pak. Di lingkungan kami itu kan kita di Islamik ya. Jadi Pak Juli itu ketika terpilih jadi RT gini, tok 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 tok, kenalkan kami RT-nya gitu Pak, dari ya, Pak Juli, bukannya kita didatengin enggak, beliau dengan timnya, timnya namanya Sakti ya, tim Sakti itu berlima gitu, ada bendahara dan sebagainya berlima, itu datangin satu persatu warganya, terus betul-betul Pak Yuli itu melakukan pelayanan kepada umat gitu loh, dan saya tuh belajar di situ Pak gitu loh, setiap malam itu didatengin sama tetangga untuk konsultasi, untuk diskusi gimana agar di lingkungan ini kan kita di Islamik tuh terbangun nilai-nilai spiritualnya. Masjidnya agak jauh, akhirnya kita buka pengajian di jalan. Gimana supaya akhirnya akrab, kalau pengajian aja kan rasanya di Jakarta ya Pak ya. Jadi
agak apalagi teman-teman kita yang belum pakai hijab gitu ya, itu agak akhirnya terus Pak Yuli buka biar kumpul warganya karaoke bersama. Makanya saya dulu dikenal rocker. Karena itu ya. Iya, itulah ya, caranya Pak Yuli membangun silaturahmi. Cara Pak Yuli. Caranya Bapak. Padahal waktu itu belum sampai belum, Pak, ya. belum. Tapi tahu. Pak Yuli sudah mempraktekannya langsung. Mempraktekkan silaturahmi itu. Walaupun kita hanya seorang RT ya. RT, ya. Kemudian di lingkungan akhirnya dipilih jadi RW. Ya sama Pak, ketika dipilih jadi RW, ya Pak Yuli itu orangnya kan memang tertib, yaitu yang beliau jaga. Oh, jadi beliau jaga betul sampai mengatur di RW-nya itu ya, kalau sumur harus 9 meter. Sumur aja diatur. Karena harus gini, tetangganya jangan sampai kekurangan. Okay. Ketika di musim kemarau, kalau orang berlomba-lomba, sumurnya 100 meteran, itu gimana tetangganya? Ketika musim kering kan tetangganya gak dapet. Pak Yuli memikirkan sampai itu ya? Sampai seperti itu. Allah. Sampai itu ya, kalau saya kilas balik bagaimana Pak Yuli membangun silaturahmi di lingkungan kita itu, misalnya ada parkir. Parkir? Parkir memang di depan rumah. Oh iya, iya. Tapi betul. Itu kan jalan. Betul, jalan umum. Jalan umum itu bukan rumahnya, itu milik publik. Sehingga ketika orang parkir di depan rumahnya, Pak Yuli kemudian digembosin atau diberi surat teguran. Gitu akhirnya disediakan tempat-tempat untuk parkir, disediakan, tapi tidak boleh parkir di depan rumahnya. Bayangin Bapak, satu gang, satu jalan yang diisi hanya bisa dua jalan nih, dua mobil. Orang depan sini bilangnya ini kan depan rumah saya, dia parkir, yang depannya juga parkir, kan akhirnya nggak bisa jalan. Nah seperti itulah Pak Yuli memikirkannya. Allahu Akbar. Jadi teman-teman kayaknya juga nggak apa tuh namanya, nggak aneh ya Bu, nggak iya. Bukan sesuatu yang luar biasa mungkin buat Pak Yuli karena membangun silaturahmi sudah dia bangun sejak Pak ya, dia sudah prinsip-prinsip prinsip-prinsip ekonomi yang beliau bangun itu sebenarnya prinsipnya prinsip ekonomi sebenarnya bahwa ada hak publik, ada hak private atau hak yang dimiliki oleh orang, ada juga harus menghargai, yang lebih dihargailah adalah hak-hak orang lain, hak publik gitu. Mungkin kita sebut dengan hablum minallah, hablum minannas gitu. Dan sekaligus sekarang beliau mengajarkan kita untuk hablum minallah, hablum minan alam. Kalau bicara tentang orang tua kita yang satu ini memang nggak akan habis-habisnya. Tetapi yang takjub buat saya malam ini adalah Pak Yuli sudah menanamkan itu sejak beliau jauh belum semasuk seperti sekarang. Belum ya. Jadi sudah membangun silaturahminya langsung. Silaturahmi. Jadi kalau sekarang istilahnya diterapkan Pak Yuli bilang menyapa tadi tuh ya. Iya. Menyapa teman-teman itu bukan. Itu memang beliau, jiwanya beliau itu seperti itu Pak. Okay. Iya, dan saya jadinya ketarik gitu. Jadi kalau saya mau dapat rezeki yang lebih dari silaturahmi, ya saya harus hijrah, ketarik diri gitu loh. Ini yang luar biasa, yang saya mungkin kita tidak akan pernah dapat dari seorang pemimpin. Pak Bu Inggris, nilai-nilai apa lagi dari kan tadi silaturahmi sudah bangun, sudah terbangun. Terus kalau nilai ta'awunnya sendiri seperti apa Pak Yuli membangun bersama Ibu untuk teman-teman? Kalau di selain sedekah ya, kalau sedekah itu beliau tuh punya prinsip yang agak beda. Kalau beliau tuh sedekah gini, yang penting kalau Bapak sedekah yang penting ikhlas apa yang besar. Harusnya besar. Orang bilangnya yang penting ikhlas, yeah. Biar 1000 tapi ikhlas. Kalau Pak Yuli nggak mau gitu. Ya, yang penting besar. Ikhlas nggak ikhlas terusin aja, nanti juga lama-lama ikhlas. Iya, ikhlas tuh emang harus dipaksa gitu. Ya akhirnya kayak misalnya mengumrohkan orang kan nilainya tinggi juga ya. Betul. Pak ya. Dan setiap tahun kan harus 13 orang yang kita umrohkan. Dilitung angkanya saya mikirnya ya Allah banyak banget gitu. Tapi karena beliau bahwa itulah namanya leverage. Leverage sampai dikeluarkannya di awal. Begini, Bu Inggris mau dapat reward nih yang 2 miliar ya. Bu Inggris mau 2 miliar, keluarkan dulu 10% ya gitu. 10%. Di depan padahal belum tentu dapat ya. Bu, biar teman-teman nih, kan teman-teman pengen dapat 1 miliar yang pertama. Ya. Berarti wajib dong dia sedekah ya. Langsung. Iya. Keluarkan dulu di depan. Langsung keluarkan. Iya, okay. Kita tos-tosan sama Allah. Tos-tosan sama Allah. Iya, kalau Bapak gitu. Oke, siapa yang mau dapat penghasilan 100 juta per bulan? Saya. Pengen dapat 1 miliar yang pertama? Saya. Ilmunya adalah tos-tosan sama dulu Allah. Di depan. Keluarkan di depan. Iya. Bu Inggris, apalagi yang bisa diambil oleh kita dari seorang
Juli Irmayanto dan seorang Ibu Ingrisa Supartina yang kemudian membangun ini sampai sekian dan pada akhirnya mulai terasa oleh saya perjalanan ini. Kalau kemarin kan Kang Hari menggambarkannya, pilih mana? Penghasilan 100 juta sekarang atau 100 ribu tapi multiply. Nah, yeah. Ibu yang saya tahu, saya mending ini, itu memilih akhirnya, ayo Paringga kita memilih yang 1000 dulu gitu. Apa sih nilai yang sebenarnya dibangun oleh Bu Ingrid sama Pak Juli? Kalau soal multiply itu, saya mungkin ada analognya ya Pak Ringga ya. Jadi kalau Bapak itu memang sangat menyukai leverage-nya itu adalah dengan guru-guru. Guru-guru. Jadi kalau dihitung orang-orang masa lalunya, guru siapa dulu waktu kita awal di Armina Reka Perdana, kita kan sering ditolak orang Pak ya, sering ditolak orang ketika mensiarkan rumahnya Allah di masjid aja kita diusir waktu itu ya, nggak boleh ini ngomongin uang gitu ya udah, karena itu mungkin karena orang-orang banyak nggak tahu apa yang dilakukan. Bapak langsung jual mobilnya, tadi kan jual mobil untuk DP umroh 13 orang. Begitu sudah diturunkan, kita bilang sama anak-anak, kita turunkan harga mobilnya. Jadi 20 juta untuk bayar DP umroh. Tapi kemudian karena orang banyak nolak, Bapak itu bilang gini, pokoknya harus sukses, dijual aja mobilnya. Dibelikan DP-DP umroh, Pak. Dibelikan DP umroh. Orang yang nolak, guru TK, guru ini Bapak, satpam, semua didaftarin. Yang nolak tadi? Iya, didaftarin semuanya. Subhanallah. Jadi sedekahnya Bapak sampai ustad-ustad itu beliau itu kan. Kita belum bisa mengumrohkan ya udah kita kasih DP-nya dulu. Free tanpa bayar. Oh, itu luar biasa ya. Sebuah perjuangan itu pasti hasil itu tidak akan mengecewakan proses itu. Dan beliau tidak pernah lupa dengan orang-orang yang berjasa. Sampai saya sendiri heran kok beliau senang sama Pak Karno, kemudian beliau kan keturunan dari Panembahan Senopati itu enggak lupa gitu loh. Dengan asal-usulnya dulu gitu. Saya kan paling tahu sampai berapa di atasnya saya. Kalau beliau tuh sampai atas-atasnya tuh tahu gitu ya Allah. Jadi beliau memang cari. Wasilah-wasilah itu. Apakah itu bagian dari silaturahmi? Itu kan silaturahmi Bapak. Silaturahmi. Jadi silaturahmi Bapak itu bukan hanya kepada yang hidup. Tapi juga bersilaturahmi kepada orang yang sudah meninggal. Karena wasilah itu gak akan pernah terputus. Wasilah. Karena itu memberikan energi. Mungkin orangnya masih udah meninggal, tetapi energi yang beliau tinggalkan, energi itu kan gak pernah hilang Pak. Energi itu hanya bisa berpindah. Dan Bapak mengajarkan saya untuk mengejar energi-energi terbesar. Energi terbesar Ibu untuk mengejar energi-energi terbesar. Energi terbesar di tempat orang-orang yang mulia. Di tempat orang-orang yang mulia. Makanya dikejar itu. Subhanallah. Ini malam ini niatnya kita santai, tapi begitu Ibu masuk kayaknya memang banyak nilai-nilai yang ditanamkan sama Pak Juli kepada ini. Bu Ingrid, sebelum kita memanggil Pak Juli kembali ke tempat kita, saya pengen dapat juga pesan dari Bu Ingrid. Apa yang harus dilakukan teman-teman dan kondisi saat ini kan tidak bisa silaturahmi ya Bu, sudah harus ketemu orang. Kadang kalau saya kan orang promotor Stipin nih Bu ya, punya mitra tuh banyak kan orang feeling. Orang feeling tuh sudah bilang, saya kan harus ketemu orang Paringga gitu. Iya. Nah, pesan apa yang Bu yang bisa disampaikan agar tetap itu silaturahmi terjalin dan kemudian efeknya itu menjadi sangat dahsyat meraih 1 miliar yang pertama. Oke, okay? Siapa yang mau dapat 1 miliar pertama? Ditulis ya di kolom komentarnya, jangan lupa. Dan buat mama, buat ibu-ibu, dengerin nih pesan Bu Ingrid untuk kita semua tentang apa yang harus dibangun silaturahmi di era saat ini. Silaturahmi dan ta'awun ya Pak ya, baru kita dua ini. Dalam silaturahmi itu kan membangun koneksi, membangun hubungan. Dalam membangun hubungan dan koneksi ini, kita harus meyakini bahwa tidak ada batas. Tidak ada batas antara kita, sehingga misalnya ada apa namanya yang sudah meninggal kita kirim doa, teman-teman yang di luar sana kita kirim doa, kita apa namanya kita sebut dia dalam doanya, sehingga akhirnya nyambung walaupun secara fisik tidak bertemu, tapi kan sekarang sudah ada WA, ada Facebook, ada
apa ya, cara-cara untuk bertemu gitu, okay, telepon gitu. Ini itu kan tadi di dua nilai ya Bu Ingrid ya. Iya. Dua nilai yang ditanamkan Pak Juli kepada kita semua. Dan kan masih ada STM yang M ini kan memuliakan. Oke, ini apa yang bisa dibagi kepada kita semua, di share kita semua tentang foto ini dan tulisan yang bukan golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mewakili. Jadi memang jiwanya Pak Yuli itu visioner ya Pak ya, yeah, dan beliau berusaha mencari atau mengejar orang-orang yang mempunyai visi yang akhirnya nanti punya strumnya, punya energi yang bisa bersama untuk biasanya tuh ketemu dengan orang-orang yang visinya sama. Nah, salah satu yang beliau yang sekarang ini adalah Pak Bunda Guril. Bunda Guril orang yang sederhana tetapi punya visi yang besar. Akhirnya Pak Yuli bisa connect dengan beliau dan Pak Yuli sering mendapatkan inspirasi, doa dan mendapatkan energi dari kemuliaan-kemuliaan yang dipancarkan oleh Bunda Guril. Dan ini adalah salah satu tokoh wanita, tokoh Indonesia, tokoh Muslim yang sangat beliau kagumi. Bapak sangat mengagumi Bunda Guril. Oke, mungkin enaknya saya tampilkan videonya, iya, ketika Pak Juli bertemu Bunda Guril dan bertemunya di Baitullah. Di Baitullah ya. Dan sebenarnya enggak janjian katanya. Itulah rahasianya di gitu. Ketika kita sering connect gitu secara hati doa itu nanti otomatis ketemu. Oh, tidak perlu direncanakan. Tidak perlu direncanakan. Oke, kita dengarkan pesan-pesan apa yang dari video yang luar biasa ini dan apa sih yang disebut dengan memuliakan tadi dan contohnya yang digambarkan langsung oleh Ibu Hajah Dani Gulir dan Pak Dr. Andes Juli Irmayanto. Kegiatan rumah tangganya, jadi kalau anaknya rasanya nikmat yang luar biasa malam ini, subhanallah. Allah kasih karunia yang luar biasa di tengah ketika kita belajar tentang sesuatu yang rasanya memang tidak ada hubungannya ya antara siar yang mungkin buat sebagian orang apa sih bergabung dengan Armina Daily, tapi ternyata banyak sekali yang malam ini bahkan baru dua aja saya sudah merasakan begitu besarnya energi yang dipancarkan oleh Pak Juli Irmayanto, Ibu Krisa Supartina, bahkan beliau menggambarkan melalui seorang Ibu Hajah Dani Gulir. Saya sudah manggil Pak Juli lagi untuk bergabung dan saya pengen dapat juga insight dari Pak Juli tentang memuliakan itu seperti apa dan kenapa materi ini harus menyampaikan Bunda Guril gitu Pak Juli. Ya Allah, tadi saya mendengarkan jawaban Bu Inggris itu di luar perkiraan saya Pak Rengga. Ternyata Bu Inggris itu punya kekuatan, kecerdasan. Makasih Bu Inggris. Saya malah yang nangis tadi. Ya Allah, karena pesan-pesan saya apa ya, ya namanya pikiran itu kan pikirannya orang baik positif, itu kan karena perasaan.
kalau di dalam hati kita tuh perasaannya selalu bahagia, seperti kita sudah merasakan surga, itu kan akan menunjukkan pikiran, pikiran jauh ke depan, pikiran positif terus menerus menjadi tindakan, jadi kebiasaan, dan karakter itu mengkristal. Akhirnya nasib pun yang dikasih Allah sudah menjadi yang terbaik. Dan pasti kalau sudah menjalankan apa yang diingin Allah, apa Rasulullah, udah pasti kita digaransi yang terbaik. Kalaupun belum, itu hanya masalah waktu. Itu harus diingat. Kenapa di pas memuliakan saya ambil videonya Bu Guril? Karena waktu saya di Baitullah tidak nyangka. Pas sudah di Baitullah, Bu Guril WA saya, "Pak Yuli ada di mana?" "Saya di sini." "Ibu di mana?" "Saya di depan Baitullah." Kok sama. Langsung kita tawaf bareng, terus akhirnya di depan Multajam kita doa bareng. Yang paling mengagetkan adalah handphone saya nggak bisa merekam. Saya merekam video ini nggak bisa. Yang merekam ini? Ah, pertama kali terus saya pinjam bunda Bu Guril. Coba. Jadi Bu Ikin, Bu Guril nggak tahu cara menggunakannya. Terus Bu, tak pinjam. Saya pertama kali megang bunda Bu Guril, terus saya coba rekam ya, Maria. Jadi saya harus pakai punya bunda Guril. Saya nggak bisa. Padahal kurang apa hebatnya handphone saya. Ketika kan nggak bisa hidup. Terus saya rekam semampunya, kata-katanya bahasanya sama, ingin menjayakan kita semuanya, ingin mensejahterakan kita semuanya, Arminaris pengen jaya, kita semuanya. Artinya kalau Bunda Guril sebagai yang tertinggi aja berdoa begitu, saya sama, ya udah pasti Allah kabulkan. Persoalan belum, masalah waktu. Jadi kalau sekarang teman-teman ketemu dengan saya jadi menyadar, jutawan itu karena doa-doa Bunda Guril. Karena doa pemimpin yang adil itu dikabulkan sama Allah. Doa orang yang berpuasa sama doa orang terzalimi, itu saya yakin. Ini Pak Ringga. Dan Bunda Guril walaupun sudah kaya raya memuliakan siapa saja, saya juga senangnya itu. Memuliakan tuh tidak harus sama guru. Kalau guru wajib. Kalau enggak memuliakan putus hubungannya. Memuliakan orang-orang teraniaya. Apalagi sekarang ini banyak orang susah. Dan kita ini saya yakin menjadi pejuangnya ekonomi melalui Armenia Daily. Bapak Ibu, ayo saatnya kita jadi miliarder bisa, asal gunakan tenaga, pikiran, hati bisa. Karena makanan babu kan sama saya sama. Ini saya semangat karena saya yakin. Coba bayangkan Rasulullah dulu kayak apa. Rasulullah itu umur 40 tahun dapat wahyu. Wahyunya ada di mana? Di Gua Hira. Bapak Ibu naik Gua Hira, tidak ada makanan, minuman. Kanjeng Nabi Muhammad naik Gua Hira. Saya pernah berapa kali itu tidak kuat badan saya. Padahal bawa makanan pun duit banyak nggak ada artinya. Kanjeng Nabi menjemput wahyu di Gua Hira, digerakkan hatinya oleh Allah, ditemui oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, di sana. Dan Nabi Muhammad pun iki sapa nggak ngerti. Sudah dapat wahyu pun ditolak, dihina, dianggap gila. Lah gila dianggap gila aja takut. Jadi kalau saya bayangin Nabi lebih berat. Saya bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa. Masa ditolak teman-teman, ditolak tidak daftar masih bingung, mengeluh. Suami nggak ngizinin mengeluh. Kalau sudah kaya mesti suami ngizinin kok. Ayo saatnya perjuangkan. Ini adalah sebagai kepanjang tangan Nabi Muhammad untuk mensiarkan rumahnya Allah, mensiarkan menjadi pedagang jujur amanah. Kanjeng Nabi Muhammad tuh kaya raya tapi hidup sederhana. Itu. Dan saya yakin kalau udah pakai dalil itu kuat banget Pak Ringga. Itu memuliakan pasti guru, karena tidak ada kata-kata yang tadi Pak Ringga saya ambil dari hadis luar biasa. Biar Bapak Ibu hari ini saatnya kita harus introspeksi diri. Kita baca bareng nih, memuliakan guru.
Saya ambil tadi malam, baca sampai jam 1 malam. Saya nyari mana yang membuat kita harus kuat. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku laksana orang tua bagi anaknya yang mempunyai tujuan menyelamatkan dari api neraka, dan ini lebih penting daripada para orang tua yang menyelamatkan anaknya dari api dunia ekonomi. Dan dari situ hak pengajar ilmu agama lebih agung daripada kedua orang tua. Tuh, guru. Karena orang tua sebagai sebab keberadaan anak di dunia fana, sedangkan ilmu sebab mendapatkan kehidupan kekal di akhirat. Dan andai tidak ada pengajar, tidak ada guru, maka sesuatu yang timbul dari ayah menyelamatkan dari api dunia ekonomi akan menggiring pada kerusakan selamanya. Jadi teman-teman suka salah. Yeah. Saya kan pernah tanya sama Ustaz Kai Haji Tengku Yulkarnain. Ustaz, kalau murid, kalau saya punya murid benar enggak menghindari gurunya atau mengkhianati guru apa? Wah, dia sampai bilang, kalau seorang anak durhaka sama orang tua, orang tua akan mengampuni dosanya enggak? Iya. Pasti ya. Pasti. Tidak mungkin orang tua tidak ngampuni. Tapi kalau murid durhaka sama gurunya, malah jelekkan gurunya yang pernah menjadikan kita jadi hebat besar. Gurunya enggak tahu kalau dikhianati, Pak Ringga. Gurunya enggak tahu. Dia pergi aja, guru-guru itu akan mengajar pada murid-muridnya, tapi dia menjelek-jelekkan. Putus, Pak, semuanya. Keberkahannya hilang, semuanya putus. Makanya yang itu harus hati-hati. Ini yang bilang bukan saya, dan hadis dan guru. Okay. Makanya saya, kalau Bapak Ibu, salah satu resep saya, sama mungkin adalah selalu berupaya memuliakan. Makanya harus kita ahli MLM. Ahli memaafkan, ahli melupakan apa saja yang menghina, mengkhianati, menfitnah, ahli untuk memaafkan. Oke. Memaafkan, lupakan, maklumi. Amin. Itu, ya Allah, Pak. Ya Rob. Aduh, jadi ya Allah, nangis kita ya. Masuk ke materi video terakhir. Hmm? Saya pengen juga insight kepada teman-teman. Hmm? Apakah yang dimaksud dengan ini adalah termasuk adalah leader kita? Kan leader juga adalah penyebab kita ada di Armina Daily atau Armina Weka. Jadi ketika misalkan kita mungkin berselisih paham ataupun dengan leader yang jadi wasilah kita, sebaiknya memang itu juga tidak perlu terjadi karena itu bentuk dari memuliakan. Ya, otomatis. Karena di jaringan itu otomatis ada networkingnya kan. Ya. Wasilah. Makanya kan saya sampaikan pada teman-teman, kalau jamaahnya pergi biarin aja. Mau pindah biar yang salah sebenarnya muridnya. Gurunya enggak salah. Guru udah disiapkan. Kan enggak ada rezeki tertukar. Tidak ada rezeki tertukar. Iya. Kalau sabar pasti akan dikirim Allah. Kan sebenarnya saya sampaikan kayak Bung Karno. Kirimlah 10 orang pemuda untuk membangun Indonesia kan gitu. Lah ke Armina juga sama, kirim 10 orang bisa besar Armina Daily. Buktinya Pak Ringga dikirim satunya jadi. Amin. Gimana Pak Arun? Oke. Gimana Bu Novi? Bu Eli? Was. Enggak. Oke. Ya, gitu Pak Ringga. Kita masuk ke materi yang terakhir ya. Tentang tadi kan sudah bicara tentang silaturahmi. Waduh ya Allah, hari ini sebenarnya enggak pengen banget bawa nada yang nada sedih gitu ya. Pengennya ceria. Ya. Ternyata memang Allah mengajarkan kita untuk belajar ya. Tidak ada yang salah, tapi memang ini luar biasa ya. Saya sampai kehabisan kata-kata. Baik, kita akan bicara materi yang terakhir Pak Juli tentang jaya bersama. Oke. Gitu ya. Nah, ini materinya belum sempat saya ganti. Pak Ringga, ya. Sebelum ke jaya bersama, ada video-video dari tadi saya minta dari grupnya Pekanbaru, kemudian Bu Novi tapi enggak muncul. Mungkin dari Pekanbaru wakil karena Armina Daily kan sudah merambah ke seluruh Indonesia. Ya, siap. Yang kemarin beliau dapat hadiah ke Jepang ya. Iya. Cara videonya bagus. Oke. Okay, Ibu Andin ya, sang manajer dari Andin. Nah, kita dengar sebentar. Si musiknya masih jalan. Yang di depan Pak Ringga. Salam itulah Allah Akbar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Enggak mengira sekalian STMJ itu keren banget ya.
Bu Inggris yang luar biasa menggunakan hati mengungkap masa lalu. Aduh, saya air mata netes banget. Terlalu beliau satu persatu yang sana yang satunya Pak. Aduh. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada pas di depan Universal Studio Jepang. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama Bapak Juli Irmayanto, sang miliarder, penulis buku Satu Tahun Jadi Miliarder. Dan kita akan cerita berbagi ngobrol sama Pak Juli bagaimana sih cara menjadi miliarder. Kalau mau jadi miliarder punya harus ketemu fakultas miliarder. Ya itu harus ketemu guru miliardernya, punya ilmu miliarder. Yang kedua harus langsung action, kerja cerdas, kerja hati sama kerja sungguh-sungguh. Satu lagi bisa menemukan kendaraan terbaik tercepatnya apa. Di Indonesia ada ratusan biru umroh haji, ratusan networking, tapi yang insya Allah syariah itu tidak banyak. Salah satu Armenia Deli. Armenia Deli itu perusahaan yang berdiri setahun yang lalu, tapi pemiliknya sudah terlunar, Bu. Pengguna Gurel sudah punya perusahaan 30 tahun, sukses, dan penggunanya kita semuanya dan miliarder, insya Allah lebih jadi miliarder. Saya doakan yang Bapak Ibu bergabung di Armenia Deli, grupnya Bu Adin, tahun miliarder akan di tangan Anda. Sekor-sekor 3 bulan. Itu Bu Adin. Ya, terima kasih. Salam dari kami Universal Studio Jepang. Allahu Akbar. Nah, ini yang satu dari di rumahnya silaturahmi kita rumahnya Puan. Silaturahmi ya, bentuk silaturahmi. Kita lihatkan bagaimana Pak Juli kemudian bersilaturahmi langsung ke rumah leadernya di Jatinangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Oh, malam minggu ya. Kami belajar dari guru-guru kami yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya sudah didatangi semuanya. Bu Inggris, Premier 33 miliar, Premier wanita tertinggi. Pak Juli, penggerak umroh terbesar di Indonesia, datang Pak Subhan, beliau seorang dokter yang dengan segala kemahan hatinya ingin belajar dari Pak Juli. Ada Pak Ustadz juga, Pak Ustadz Agus, dan semua leader-leader yang sangat luar biasa. Mungkin ada statement closing nih Pak untuk besok acara di Assalamualaikum. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak kita semuanya bisa jadi manajer semuanya. Amin. Penting ikuti apa kata guru miliarder, Bu Ani Surati, Bu Inggris, Pak Yudi dan semua miliarder ikuti. Kemudian amalkan dengan sungguh-sungguh, kemudian kerja keras dengan kerja keras dan kerja cerdas. Dan punya kendaraan terbaik yaitu Arman Kelly, satu tahun jaminan ada. Amin. Sudah bulan siapa pengen? Saya. Untuk seminggu. Salam itu loh. Allah Akbar. Tepuk tangan semuanya. Oke. Itu yang luar biasanya dari seorang Juli Irmayanto. Walaupun beliau sudah besar, tapi masih tetap mendatangi para leadernya dan juga bersilaturahmi. Satu bentuk ya. Tadi kalau tadi Bu Inggris cerita tentang tok-tok-tok ke rumah-rumah aja udah luar biasa buat saya. Dan sekarang tok-tok-tok ke rumah antar kota. Waktu kemarin sih sempat dia pengen ke rumah saya, tapi nggak jadi karena saya tidur. Oke, kita sekarang materi yang terakhir. Tadi sudah bicara silaturahmi, kita bicara tentang apa namanya ta'awun. Memuliakan dan sekarang bicara tentang jaya bersama. Nah, ini sebelum Pak Juli bicara, saya pengen tampilkan juga singkat aja. Ini ada cerita tentang Woi, subhanallah. Berapa ribu deh? 2000 ya? 5000 berapa? 3000 ya. Ya Pak Jepi ya, dari belakang sudut ya. Ya Allah. Kenapa saya tampilkan ini?
Kemarin Kang Hari di kita lagi ada training sama Kang Hari Pak, training HCR. Di materi pertama beliau mengatakan apa sih yang Anda bayangkan dengan adanya COVID-19 after nanti misalkan. Terus saya bilang, saya membayangkan adalah ya Allah, ada 10.000 orang, mungkin juga bahkan lebih, berkumpul di satu tempat dan merasakan milatnya Armina Deli, dan ada panggung kemenangan di mana orang-orang yang saat ini sekarang ini berjuang di tengah-tengah COVID berkumpul bersama dalam satu panggung. Allah, dan itu Allah adalah kejayaan bersama. Allahu Akbar. Dan kenapa tiba-tiba digerakkan lagi dengan perasaan ini, mudah-mudahan ini akan berulang karena sukses itu berulang, kejadian juga berulang, dan insya Allah kesuksesan buat kita semua berulang. Pak Juli, apa yang bisa dibagi kepada kita tentang materi Jaya Bersama ini, Pak Juli? Ini juga hadis yang saya paling senang nih untuk introspeksi diri kita. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang utuh. Ngerinding ini. Sebagiannya saling menguatkan dengan yang lain. Kalau salah satu sakit, yang lain akan sakit paringga. Saya baru bangun joglo aja, saya setiap hari datang. Bangunannya ternyata harus dari pondasi dari bawah. Terus saya bikin penteng, merakit joglonya. Ini Pak Ringga, ini kan pakai hati bikinnya Pak. Kalau pakai akal aja nggak bisa Pak. Pakai rasa. Ini ada kayu semar semua ini. Ini kayu jati, sejati yang urip. Jadi yuk kita sama-sama sekalian, tidak bisa jaya sendiri. Jaya kelompok aja nggak bisa, tapi jaya bersama. Amin. Kita sama-sama menjayakan diri kita, keluarga, dan seluruh komponen di Armina Deli. Kita naik panggung kemenangan menuju kajian ekonomi umat Islam lewat Armina Deli. Dan ketika Pak Ringga tadi membawa afirmasi masa lalu, itu berarti sudah membayangkan. Kalau Bapak Ibu tadi kagum, merasakan, itu akan terjadi. Amin, ya Allah. Karena harus pakai perasaan, bayangan, imajinasi. Ya. Nah, ya. Gitu, Pak. Kalau Pak Juli hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk sama-sama membayangkan bagaimana kita menulis, ayo jangan lupa ditulis, meraih 1 miliar yang pertama, terbayang oleh kita nanti tadi. Para miliarder-miliarder itu satu panggung seperti tadi mungkin. Ya Allah, Akbar, ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu kami berinding. Pokoknya semua seberapa mungkin kok. Ya. Nah, ini ada satu lagi video yang paling tidak saya sangka. Seorang motivator bersatu bersama seorang mentor bersama turunannya di Baitullah. Ini juga nggak janjian. Mana mungkin saya jamin? Memang satu pesawat. Tapi pas begitu di Baitullah itu nggak bisa ketemu. Ini ada Kang Hari Firmansyah. Mohon izin Kang Hari kita tampilkan. Ada videonya Pak Ringga? Ada. Nah, kita lihat. Dan sekalian kami hari malam ini. Hakim membatalkan eyangnya, kemudian Bu Egy membatalkan siapa? Soeharto. Adikannya? Pak Karno. Ini panggilan hati, Allah menggerakkan. Jadi kami bukan anaknya, tapi panggilan saya Pak Karno, Pak Harto, Bu Egy, yang ini. Dan nanti akan lagi. Di orang Bu Egy kita batalkan, ya Allah kisahnya. Pemimpin Indonesia 2008 pemimpinnya seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Amin. Berengkar hari apa ini? Belum pernah dengar video. Belum pernah dengar. Apa? Itu namanya breakthrough. Itu namanya terobosan. Sampai barusan mikir, iya ya, bisa ya. Oh kan Rasulullah juga nyuruh cintai Allah, Rasul, dan ulil amri, pemimpin-pemimpin. Dan itu adalah bentuk cinta, Pak. Jadi muhasabah tadi sore itu berhasil rupanya. Jadi bentuk cintanya jadi bukti. Membadalkan, siapa yang mau membadalkan? Belum tentu ada kan, orang. Jadi anaknya cucunya nggak paham ya. Kami saya yakin berkali-kali ya. Apa yang Allah berikan kepada yang kami baca itu? Mohon doanya masih gampang. Semoga pada kami akan membadalkan Raja Islam, Selain Bupati sama Pangeran Perbaya sama Kota 3-4. Ya, ini Kang Hari mau nggak silahkan, karena nanti rasanya akan beda. Kami yakin energinya, ruhnya, spiritnya akan melakukan. Ya Allah, saya jadi lupa. Ternyata Hakim membadalkan Eyang, Ganiya membadalkan
almarhum Pak Harto, Bu Inggris, Bu Tinsar, Bu Tien Soeharto, saya Pak Karno. Ya Allah kabar itu Pak Ringga. Jadi ternyata makasih Pak Ringga videonya, saya malah sudah nggak ada. Ini ya kita memang silaturahmi pada orang yang sudah hidup, masih hidup sama orang meninggal. Karena energinya subhanallah. Gimana sekalian, mohon maaf ya, ini airnya air mata netes terus nggak ngira, padahal kita mau santai. Nanti saya mohon bapak sekalian sharekan, kemudian boleh WA ke saya, kirim namanya lengkapnya, saya bantu doa kirim Al-Fatihah. Okay. Pak Juli, ya, sebelum ya kita bicara tentang kita berdoa, ini saya pengen sapa-sapa dulu nih Pak Juli. Boleh, ya. Ada 400 orang yang masih ya bertahan Pak Juli, tadi sempat sampai 406. Ya Allah, alhamdulillah ada Pak Anto dari Cincin, Bu Cincin, Maria Ulfa, GNC, Bu Anik Suprapto, Mas Dapa Hakim, Bu Hoiria, Bupati Ayarani, alhamdulillah, Bu Ratisari, Erna, Allahu Akbar, dan luar biasa Pak Juli ini hari ini mereka adalah orang-orang yang siap meraih 1 miliar yang pertama Pak Juli. Iya. Dan sebelum saya kita tutup acara hari ini karena sudah lumayan hampir 1 jam lebih, kita tidak berpanjang kalam malam ini karena kita pengen dapat doa insight dari Pak Juli. Yeah. Ya. Jadi jangan lupa masukkan namanya di kolom komentar. Nama plus bin, kemudian juga dicantumkan keinginannya apa, dan insya Allah itu menjadi bagian doa dari yang apa yang didoakan Pak Juli Mayanto. Percayalah, 1 miliar yang pertama insya Allah terwujud. Amin ya Allah. Kita minta Pak Juli untuk pemimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para pedagang jujur amanah, para pensiar baitullah, para calon tamunya Allah, para kekasih Allah di bulan Ramadan ini, Allah hanya melihat hati dan amalan soleh kita, tidak melihat harta, tidak melihat kecantikan, tidak melihat kegantengan, tidak melihat rewardnya juga, tapi hati dan amalan soleh kita. Yuk kita sama-sama berzikir, kemudian Bapak Ibu aminkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa nikmata la wal mulka la syarika la. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bersyukur Bapak sekalian yang tadi sudah merasakan ada di depan Baitullah dan sudah berada di Masjid Nabawi dan bisa berada di makam kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Mari rendahkan hati Bapak sekalian, kita berjuang sama-sama. Bayangkan badan kita, tubuh kita, spiritual kita, hati kita ada di depan Multazam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrabil anjar mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shohira. Allahumma fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shohira. Allahumma ilhaqqa haqqa warjukna tiba'ah walil batila batila warjukna tilabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus dan yang benar, ya Allah. Dan mudahkanlah kepada kami melewati jalan yang lurus dan benar, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan pada kami jalan yang tidak baik, tidak lurus, ya Allah. Dan mudahkanlah kami tidak melewati jalan yang tidak baik, tidak lurus itu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, kalau selama ini kami mengingkari kitab-kitab-Mu, ya Allah. Mengingkari apa yang diamanahkan pada guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan dan dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Maafkan kesalahan dosa, kesalahan ibu bapak kami. Maafkan kesalahan dan dosa leluhur kami. Maafkan kesalahan dosa pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa ibu bapak kami, ya Allah. Bertahun-tahun ibu bapak kami mencari rezeki siang malam, ya Allah, untuk kepentingan kami. Namun sampai sekarang di antara kami belum bisa membahagiakan beliau. Bahkan di antara kami selalu menyusahkan beliau. Malah sering kami meminjam uang pada orang tua dan bisa tidak bisa mengembalikan. Maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami, ya Allah. Sebelum kami punya kesempatan untuk membahagiakan, memuliakan ibu bapak kami, jangan cabut nyawa kami, ya Allah. Sebelum kami punya kesempatan membahagiakan guru-guru kami, memuliakan guru-guru kami, memuliakan orang-orang yang pernah menolong kami, membahagiakan orang-orang yang pernah membesarkan kami, yang mengajak kami ke Baitullah, membesarkan kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan pada kami tahun ini bisa umroh bersama ibu bapak kami, bersama istri kami, bersama suami kami, bersama anak-anak kami, bersama kakek nenek kami, bersama saudara kami. Ya Allah, di antara kami, kami punya saudara yang selama ini menghina kami, meremehkan kami, menolak kami. Dan kami yakin, ya Allah, dengan izin-Mu, Engkau akan berikan kami rezeki yang bersih, berkah, berlimpah. Ya Allah, angkatlah derajat kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, sucikan hati kami, luruskan pikiran kami menjadi pelur yang jauh ke depan dan sikap terbaik. Sehingga setelah wadah kami bersih, Kau berikan rezeki 100 juta per bulan, bahkan 1 miliar. Ya Allah, tadirkan semua yang hadir di video ini yang bertahan istiqomah. Takdirkan kami menjadi miliarder yang pertama, menjadi miliarder yang pertama, sehingga kami tidak dihina lagi, kami tidak diremehkan lagi orang-orang yang selama ini menghina kami, saudara kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan kami liter-liter hebat, Kau pertemukan kami PT Arminarika Farmasia Pertama, yang telah terbukti selama 2 tahun ini menjadi kendaraan terbaik tercepat, mengangkat ekonomi kami, menjadikan kami jadi jutawan, bahkan miliarder. Ya Allah, sehatkan Bunda Kurir, sehatkan Mas Rehan, sehatkan para manajemen, ya Allah. Sehatkan semua leader semua, ya Allah. Sehatkan semua, ya Allah, sehingga kami punya kesempatan menjayakan ekonomi umat Indonesia. Jayakan Indonesia, ya Allah. Seperti pernah terjadi pada kerajaan Mataram Tapat 16 ini. Jayakan Indonesia, ya Allah. Ya Allah, di tengah COVID-19 ini kami bisa melihat peluang yang baik. Tadirkan kami, ya Allah, yang masih galau, Bunda Kulana, morali, tenangkan jiwa kami, ya Allah. Bahagiakan kami, ya Allah, sehingga kita kami melangkah bisa meraih hidup sehat dan berkah. Ya Allah, melihat besok pagi, ya Allah, takdirkan kami punya pertumbuhan mitra 1, 2, 3 sampai ribuan, dan saatnya kami meraih rezeki dari ribuan hingga jutaan, bahkan puluhan juta, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah.
Kami yakin tahun ini kami bisa umroh haji gratis. Kalau tidak bisa tahun depan ya Allah. Kami yakin semua yang melihat video ini semuanya jadi miliarder ya Allah. Jadikan kami miliarder ya Allah. Kami kan miliarder ya Allah semuanya ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hati kami kau lembutkan. Air mata yang deras ini sebagai tanda Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Mohon maaf batin semuanya. Mohon maaf batin, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu untuk saling belajar. Makasih Pak Ringga, makasih Bu Ingkin semuanya, makasih Bu Wici, Hakim, Ayu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam liander, sukses, sehat, kaya dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah. Akhirnya dengan penutup doa yang luar biasa dan insyaallah doa ini akan dikabulkan seperti tadi saya katakan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi cara Allah untuk mengumpulkan kita, memberikan kesabaran kepada kita semua untuk sabar menunggu sesuatu saat, untuk sabar berkumpul dengan 10.000 mitra yang akan berkumpul di satu gedung. Bismillah, entah itu adalah gedung terbesar lah di Jakarta bersama 1.000 orang, Pak Juli, saya, Bu Ingkris, Bu Wiji, Mas Hakim, Mbak Ayu naik panggung kemenangan, dan itulah kejayaan kita semua meraih 1 miliar yang pertama. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Dan akhirnya saya Ringga Pandanu dari Jogja mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah. Kita akan ketemu lagi di tanggal 1 bulan 5 1 Mei kita akan bicara tentang mental block keuangan. Dari saya terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa, selalu dimuliakan, dibanggakan Allah. Dari Yogyakarta, saya dan seluruh kru hari ini ada Mas Hakim, Bayu, Bu Wiji, Mbak Mari. Yuk kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliader, sukses, sehat, kaya, berkah. Akhirnya ketemu. Allah.